menghafal Quran, tapi dia menghafal Quran gak sampai, gak kekejar, mantep. Tapi anak bapak dibuktikan saat ini bacaannya bagus. Insyaallah nih kalau udah lulus nih, dia ngabdi di sini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun jadi tenaga pengajar. Bapak enggak usah takut. Enggak usah takut anak saya makan apa. Quran yang rata-rata jadi hafid Al-Quran, hidupnya bahagia, hidupnya barokah, hidupnya cukup, Allah cukupkan, Allah muliakan, insyaallah. Amin. Alhamdulillah, Umi udah merasa bangga, merasa bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang mendoakan anak dari pertama sampai akhir ini udah tercapai. Dari pertama ke sini sampai terakhir, tercapai sampai 30 juz ini, merasa bahagia, merasa bunga bahagia yang tiada hingganya, merasa berbahagia, merasa bersyukur alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Motivasi saya menjadi seorang hafid Quran ingin membahagiakan kedua orang tua saya di dunia maupun di akhirat.